Ini sudah jam berapa ya? Suami saya ini enggak tampak pulang dia. Padahal ini sudah saya persiapkan makanan. Menurut kegemarannya, makanannya itu ya repot seperti Mas Darmo ini. Kok ngilingi, dewek itu sudah punya anak. Apalagi wong anak siji, ngatur anak siji saja sudah enggak karu-karuan. Awas, nek mulih ya. Titen. Tintin. Tintin. Wah, nggak mobil rupanya. Tintin. Wah, mobilnya di luar saja mas mobil. Apanya? Lah Tintin ini klaksonnya. Dari mulut saya ini Tintin kok. Saya kira bawa mobil. Mobil mana? Sudah masuk garage. Garage apa garase? Garage. Nah, seperti masage gitu lah. Iya. Kita harus ngelakuin okay, kok. Ngomel terus tuh ada apa? Nggak omel maunya bagaimana? Kalau merasa mempunyai istri itu lain. Harus yang menepati janji. Janji mengenai? Mengenai soal rumah tangga ini mas. Tangganya siapa? Tanggane tonggo-tonggo itu. Mangkel ya tonggo-tangga. Kamu itu kok jadi sudah punya anak, sudah besar, wis gede. Kok masih manja, kayun ya? Nah, bukannya kayun, ya sejep gitu loh. Aku janjani oleh kowe getun. Getun apa? Iya. Ada apa? Yang foto sih mbok kirim ke itu ndak cocok sama kenyataanmu. Nah itu kan masih saya zaman sekolah. Sekolah mana kamu itu? Dulu kan sekolah di ini, di fakultas. Fakultas? Jurusan Pandaan, Porong. Mangkel aku ya. Ya kok jurusan Pandaan? Waktu itu belum punya suami saya. Ah, iya. Banyak pacar saya waktu kita di SGM. SGM itu apa? Itu sekolah. Kok SGM sih? Sekolah menengah itu. Oh, Kamelpo. Kamelpo. SMP. SMP. Nah, kok SGM? Waktu SMP, waktu itu sudah terima jenazah saya. Apa? Jenazah. Jenazah. Itu loh, tanda lulus itu loh, mas. Oh, ijabsa. Oh iya, ijabsa. Wis edan kabeh kuwi malan. Ijazah. Ijazah. Nah. Kowe iki ijazah apa? Ya dari situ dulu. Kamu itu sebetulnya itu waduh, sebagai seorang istri itu mbok yang wajar. Kurang wajar bagaimana? Cara pakaianmu itu sudah anak sudah besar. Iya. Kok cara pakaianmu seperti anak-anak muda? Kamu bilang las-les-las-les itu les apa? Las-les-las-les ini kan menurut anu mas, generasi muda ini. Menurut aliran. Aliran. Itu aliran apa yang kok anut itu? Aliran listrik. Aduh. Artinya itu aliran modern. Aliran modern. Nah. Segala pakaian harus yang mode gitu. Nah itu yang mbok pakai itu mode apa ini? Ini ya mode plus Gordon ini. Mangkel lah ya. Lho kok mangkel ya. Lalu kamu bilang les itu les apa? Jam 4 sore berangkat, jam 10 baru pulang itu kamu itu les apa? Ini apa? Les apa itu? Les Bencak. Montir. Lho. Kamu itu perempuan kok les montir? Nah montir kilan. Montir kilan. Ya ada apa sih? Nggak apa-apa. Wong itu kemajuan. Itu bukan montir namanya. Apa? Ngongkek. Kok ngongkek? Sebagai seorang istri, iya. Kamu itu harus pandai memasak, Bu. Mm-mm. Lalu kesenangan suami itu apa? Coba kamu itu mengenai masak itu sudah siap? Sudah siap semua, tinggal makan saja. Telur-telur? Telur ada. Ada telur ini tinggal 5. Enaknya digoreng atau direbus? Dingremi yang enak. Marah kalau diberitahu. Itu telur-telurnya siapa? Telur saya, Mas. Mami. Iya, papi. Telurnya siapa, Mam? Telur saya. Mbok rebus. Iya. Yang tak makan kemarin ya telurmu. Ya telur saya itu. Aku murus, aduh. Loh, ini loh Mas, yang tinggal 5 itu loh. Itu telurmu tinggal 5? Iya, tinggal 5. Mbok goreng semua. Saya goreng semua. Terus mbok pakak ke saya. Iya. Terima kasih ya. Kok kurang terima sih? Telurmu ini bukan telur. Mau kok sepet?
Kate sik gendeng kok ya. Lah kok telurmu itu bagaimana, Mas? Telurnya? Heeh. Ayamnya kunya aku punya. Nah, tadi kunyamu mbok goreng. Iya. Terus mbok makakne aku. Telure ayam kok ya. Lah, telure ayammu. Iya. Lah kok telurku? Iya. Lah mangan telurmu bagaimana aku sial seumur hidup. Iya. Mam, papi. Wah. Mam, mampet. Mam, mambu. Tenang. Saya punya istri kamu itu seneng. Sampean seneng, Mas. Sudah angel cari istri seperti kamu. Memangnya angel cari seperti saya ini 7-5 terakhir ini sudah gak keluar sudah. Iya. Angel, pabrike tutup. Tutup. Kamu itu ibarat Yamaha bebek. Tahun. Tahun 73. Biarpun mesin sudah rusak, disurung jek mlaku kan gitu. Kalau mobil poret saya ini. Poret 21. 21. Tapi yang penting kan sasisnya kuat. Sasisnya. Hmm. Perkara kamu sudah oversize ya enggak tahu. Oversize piro, Mas? Mau 7 miliar. Mam, mam. Mam, mampet. Dikira saya akan panggil kamu, Mam. Ada apa? Saya minta Mam. Oh, Mam. Iya. Kamu itu masak ya belum bisa. Iya. Seperti masak jangan bening. Iya. Jangan bening itu ampasnya ya yang banyak. Itu kuahnya atau duduhnya pada daerah ya harus banyak. Mestinya. Lah itu kok ampas cuma 2, duduhnya itu hampir 8 liter. Iya. Itu saya mau makan, ampas tak gerayai gak kecekel-kecekel. Untung saya bisa selulup. Baru itu panci tak selulupi ampasnya baru kecekel. Caranya, Mas. Bagaimana sih? Cara teknis makannya kurang bisa. Waduh, pakai bilang teknis. Iya, jangan pakai sendok sama garpu. Lah pakai apa? Pakai seser gitu loh. Oh. Makan saja buat persoalan ada-ada saja. Aku tahu sekarang. Apa sih? Kemungkinan Mas Darmo ini sudah punya simpenan mungkin. Oh, loh. Kamu jangan cemburu yang tidak-tidak. Bukannya cemburu, saya ini jaga-jaga. Lu jaga apa itu? Jaga gerdu. Aku sebagai seorang suami. Suami. Menurut perasa aku, cintaku hanya untukmu, sayang. Wah, rayuan gombal. Ya. Apakah kekuranganmu sebagai seorang istri? Ya, tidak ada kekurangannya, Mas. Sampai anak itu tonggo-tonggo itu nangis. Loh, kita geger di rumah kita sendiri kenapa? Ya enggak ada apa-apa. Tapi efeknya nanti tonggo-tonggo itu enggak senang apa gimana. Waduh, mengenal efek kamu ya. Iya, efek zaman maju. Oh, ya. Efek itu. Iya. Efek itu. Coba. Itu loh, efek. Dan fek. Nah. Itu jangan sampai diketahui oleh tonggo-tonggo gitu. Sebab itu efek. Efek. Kalau tidak efek, nggak bisa. Nah, artinya? Artinya nanti membuat gaduh dalam kampung ini. Karena efek. Karena efek itu. Lalu, kamu sekarang sudah siap? Siap, Mas. Makanan. Makanan. Sebab suami baru datang kerja. Yang enak pertama nanti yang saya keluarkan, soto. Inilah istri yang paham tentang kesenangan suami. Soto-soto ayam. Inilah yang saya maksud sebagai seorang istri. Ayam-ayam kalkun. Enak. Lah tak makan saya kan beker terus. Enak. Ayam ditiduk baru muni kluk-kluk-kluk. Waduh. Dimasak soto. Waduh. Soto habis dimakan. Kan? Diganti rawon. Ini orang kok ngerti betul sih sama kesenangan suami. Suami. Iya. Terima kasih. Rawon dengkul. Waduh. Lawe lambe. Lambe. Dengkul-dengkulmu cepot lah. Lambe-lambe nih jaran ini. Kamu itu bagaimana? Rawon-rawon dengkul sapi itu. Oh, dengkul sapi. Habis makan rawon. Buah. Buah. Lihat ini saya. Iya. Buah. Buah dada. Mangkel aku ya. Buah-buahnya itu. Nah. Gedang. Pertama buah pisang. Pisang. Kedua buah jeruk. Jeruk. Dua buah karambol. Oh, ini itu loh. Gak tekno. Mangkel saya. Itu tinggal dua gedangnya. Enak. Iya. Mau sih? Mau. Gedang kelutuk. Dimakan isinya masuk. Iya. Habis makan untungnya jeplok gitu. Iya. Lalu biasa. Minum. Minum. Enak, Mas. Minum. Iya. Pertama minumnya. Minum bir. Itu saya paling suka. Bir cap kunci. Iya. Kunci-kuncinya.
kunci bui. Enak wis. Iya, habis tenang ono jero ya. Iya. Dimakan terus ditahan. Enggak ya, saya jengkel ini persoalan anak. Iya, Mas. Anak ini umurnya sudah mencapai 18. Iya. Seperti si Momo itu. Si Momo. Lah ya si Momo Parmo. Oh, Parmo. Kok jadi bodohnya semakin tambah? Itu turunan mungkin. Turunan apa itu? Dari orang tuanya. Belum kamu. Oh iya ya. Saya kamu itu orang tuanya ya? Oh iya, saya ini orang tuanya. Lah iya. Itu anak jalan satu-satunya supaya bisa pinter bagaimana? Pinter disekolahkan, Mas. Waduh, enggak bisa. Iya. Kemarin sekolah gurunya mati semua, ya. Lah itu apa mangkane? Terus lebih baik dikawinkan. Ah, kalau begitu dikawinkan saja. Nanti ya diberi pelajaran, Mas. Kawin anak pertama harus yang rame. Pertama pakai hiburan. Apa hiburannya? Bal-balan. Iya. Jadi mantu nanggap bal-balan. Enak. Di lapangan. Stadion. Nggak cocok saya. Terus? Nanggap jangan bal-balan. Apa, Mas? Nanggap orang penyakitnya watuk. Kemanten teko. Orang 1000 watuk bareng. Sama makan kerupuk. kriuk kriuk rame. Enak, tamu siji dikai pengeras suara siji. Enak watu iso jelas. Manten ditemokne suke ketularan. Esok ya. Rukun karo bojone esok mben gini itu. Ada saja. Mau panggil anakmu itu? Ma? Itu anak sudah besar. Waduh. Halo. No akalnya kemarin itu ngantemnya anake tanggane lho itu. Apa, Bu? Sini panggil papimu. Papi, coba. Itu pakaiannya itu dicopoti semua itu bagaimana itu? Ya apa mau, mbak ya adus. Kemarin itu mandinya ada aturan. Itu jeding dicemplungi. Sampai warnanya jadi biru semua, ikannya matek kabeh. Sayang kalau nggak mandi nggak enak, Bu. Waduh, omongannya. Omongannya kayak gini. Itu, ya, Pak. Itu turunan Dursasana anakmu itu. Pak. Apa? Saya suruh mandi. Dingin, Pak. Aduh, mati aku. Kamu dulu salah loh, Mam. Nyidam saja kok curung. Aduh. Mulai anaknya kayak bulus ini. Kok kayak bulus? Waduh, itu bagaimana sih? Kenapa sih, Pak? Aduh, omong-omong itu aku sudah tidak mentolo lihat anakmu. Gini, Nak, ya, Mo. Iya. Kamu harus patuh sama saya. Suruh patuh? Iya. Aduh, Mas. Ini sampel. Patuh. Saya disuruh patuh. Edan loh ini. Mami. Ada apa? Ini anakmu bagaimana? Lah iya loh. Momo. Iya, Pak. Ini nak. Apa, Pak? Habis mandi, Momo harus micin. Kata sampel loh ini. Aduh. Habis mandi, harus mion. Makan kamu. Siapa sih Mi? Minggat. Minggat? Kok yang minggat? Aku disuruh minggat. Tapi kentung aku. Mimi obat. Mimi obat? Ini obat apa ya? Obat nyamuk. Obat nyamuk? Enggak pinggat. Kamu enggak dengar, Mo? Enggak mau minum obat nyamuk. Mami, ya. Anakmu tidak mau minum obat nyamuk. Tidak mau. Mami, enggak minum obat nyamuk. Minum apa? Oh. Jangan minum sebab ibumu nanti. Kok ahim je? Momo, Pak, bangun tidur. Oh. Momo harus mati. Tidur harus apa sih Mi? Harus. Kok repot ya? Harus mandek. Harus mandi, Mama. Mandi, bangun tidur harus mandi. Momo mandi pakai sapu. Wah, goblok temen kok ini.
Oh, enggak ngerti, Pi. Aku, Pi, enggak ngerti. Mami, beritahu. Habis mandi pakai sabun. Satu kamu mali ya. Sabun. Oh, sabun. Pakai sabun. Ya, Pi. Mandi pakai sabun supaya berguna. Anakmu kejelungup bergadang. Habis mandi harus bergedel. Wah, sama. Bersih. Oh, bersih. Bangun tidur harus mandi pakai sabun supaya bersih. Kalau bersih terus berangkat sekolah. Sekolah. Kalau bersih harus sekolah. Iya, iya. Kalau sudah betul dititir. Di sekolah diajar oleh Bu Guru. Bu Guru, saya harus diajar. Sakit, Pi. Enggak. Mami. Anakmu, Mam. Oh, bocah ini ngono tak suwing dhewe. Diajar menulis ya, dengar mamimu ya. Yeah. Contoh ya. Mami. Halo. Kok be sampai. Bu Guru menulis sama kasur. Sama kampret. Coba diulangi. Bu Guru di samping papan tulis menulis pakai kapur. Nah, itu baru betul. Bu Guru menulis pakai kapur. Kan pinter tuh anak. Bu Guru menulis pakai kapur? Iya. Bu Guru menulis pakai kapur. Namanya anak sudah pinter. Pulang sekolah, Momo terus copot baju dan celana. Habis celana dicopot, terus mati. Kok seneng masak makan, Momo? Makan. Dimakan. Pi dan Mami dan Mimi. Makan pakai sendok. Sendok. Nah, ini anaknya. Ini anak walaupun diajar, Mam, tetap enggak bisa beres. Ayo diberitahu kawin. Begini, Mo, ya. Kami ini sudah besar, ya. Iya, Mam. Ibu ini ya tetap untuk hari depanmu bagaimana kalau kamu terus begini saja, Nak? Kamu itu harus kawin. Apa kawin itu, Mi? Wah, ini repot ini. Pi, suruh kawin, Pi. Iya. Pi, apa kawin, Pi? Kawin itu kamu ditubrukkan truk, gitu. Tuh. Kawin kok gak ngerti, loh, Mo. Enggak, Pi, mati, Pi. Aduh. Iya, jangan nangis. Kaya Mama, tuh, kowe kaya bedes. Kawin itu kamu punya istri. Istri itu apa sih? Nah, istri itu kalau mau tahu, kamu tahu toh, tahu tahu campur, itu kan pakai petis. Iya. Petis sama tahu diulek, diraup nih mamimu itu. Ya. Aduh. Oh, ya, kok entek gendeng anu. Kene dirapi tahu campur apane, mbleng nyok ngono lho. Kawin itu sama seorang betina. Aduh. Wadina. Aduh. Wanita. Wanita. Jadi kalau kamu kawin artinya kamu itu mendapat jodoh wanita, Momo. Sama saya. Wanita itu seperti ibumu itu lho, seperti mami. Iya, memper. Kamu melihat mamimu hai-hai gila memper. Iya, Pi. Gila. Iya. Aku gila. Kalau mami ya gila. Saya ya gila. Aku dia ya.
Kate gendong karo mami ini gila. Enggak pi aku enggak pi enggak ngerti pi. Kasiannya lain dengan mami. Nah, muda. Muda. Cantik. Udah pi enggak seneng pi. Iya. Jadi kawin itu seperti papi sama mami itu loh. Oh, kalau jalan sama-sama. Sama-sama tidur sama-sama, makan sama-sama. Enggak pi, makan sama-sama. Heeh. Ih, kok diminta ikannya pi. Waduh. Enggak pi enggak. Mami. Ini gendeng kok ini. Mami. Aduh, ada apa? Anakmu kumen dulu ya. Kok dikum? Lah ini sembarang kok ndak paham sih. Pergi sama istrinya, nonton film sama istrinya, tidur sama istrinya. Sama istrinya. Di sana-sana ikut terus. Ikut saya. Enggak pi, takut pi. Waduh, mami. Anakmu tak patenan sedilo saja ya. Lu mana sih dipateni? Aku getur kok punya anak ini. Enggak ping. Kalau bisa jono liyane maren ini anak. Jangan mas, yang ini ya hasil karyamu sendiri loh. Kok hasil karya mangkel awak ya. Ya, kamu walaupun bagaimana tetap harus menurut bapak dan ibu ya. Harus tuh ya. Seneng kawin itu seneng loh. Seneng ya. Makan dilayani. Iya. Tidur diantar ditemani. Mandi sabun anduk disiapkan kan enak mo. Iya. 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 Ya. Nah, ya. Ya, mau ya? Mau. Nah, sekarang kamu masuk dulu mau? Masuk itu ya. Mandi dulu ganti pakaian yang baik. Loh, kalau mau punya istri suruh mandi. Iya. Enggak senang mandi, Pi. Oh, jangan mandi ya. Pakai mandi ya. Enggak usah kungkung saja ya, mau ya. Iya, Pi ya. Mandi yang bersih. Iya. Ganti pakaian yang bagus. Iya, Pi. Celana baru dipakai ya. Kalau sudah celana dipakai, arloji dipakai. Arlojinya siapa, Pi? Loh yang papi belikan kemarin mana? Mana? Jangan saya jual lagi. Aduh, anaknya orang kaya jual arloji. Ini orang bodoh ya, dodolan arloji. Anak-anak itu senang. Mo, arlojimu kok baik. Saya beli ya, 15. 15 apa itu? Rupiah. Aduh, itu beli 40 ribu. 40 ribu, Mo. Kok nggak tahu, Pi? Lo bengok. Itu arloji mereknya saya sudah terkenal. Miki batu satu itu ya. Iya, yang beli ya juga namanya Siti. Oh, Miki dibeli Siti. Mula rupamu kayak sapi. Iya. Nah, sudah. Ya, Pi, ya, Pi. Mandi-mandi sana. Nah, sekarang begini, Mam. Ya, bagaimana? Sementara kamu nyiapkan sopir disuruh siap. Ya. Mobil enaknya pakai yang mana? Ini saja. Holden. Wah, Holden jangan. Holden nanti mau tak buat mancing. Holden nih? Iya. Apa Mercy aja? Mercy nanti saya bawa. Kemana itu? Anu, jam 4 nanti kan bal-balan saya. Waduh. Kamu itu kok mulai gendeng? Nonton bal. Nah, nonton bal. Pakai apa? Anu, truk tangki. Nah, truk tangki saya tidak bisa itu. Iya. Nanti tak buat nabrak kamu. Itu loh, pakai pergi ngelamar ya. Pakai. Anu aja sekarang pakai Subaru. Oh, so baru ya? Iya. Oh iya, iya. Enak. Apa pakai so lama saja? So lama sudah rusak. Oh. Karena so baru, turun tuku. Podo wae lah. Mobil mana yang kita pakai itu? Sekarang charter becak. Ah, ente-ente ane nang becak. Enggak, saya sama Momo naik. Nah. Aku sing mancal. Seneng, saya turun di depan rumah, kamu... Semaput. Nah, kan enak. Iya. Nah, nanti caranya melamar. Terus bagaimana? Kita mesti mengasih apa itu mas kawin. Enaknya apa? Mas kawin itu enaknya ya di ini aja, diambilkan kelopo itu saja. Ya kok diambilkan kelopo bagaimana sih? Lah maunya mas kawin diberi apa orangnya? Lo ya mas toh. Oh, kamu kan masih simpen emas. Tinggal 3 kilo, Mas. Mas itu? Iya, mas apa itu? Mas Mangun. Mas Mangunnya apa? Lah ya mas ini saya punya 3 kilo. Oh lah iya, 3 on. 3 on ya. Itu yang bentuk cincin itu mas itu? Masih. Nah itu saja yang dikirim. 3 on cincin semua ya? Cincin. Nah gelangnya? Gelangnya dikasih gelang apa? Gelang akar. Calon menantu kok dikasih gelang akar? Wanita saja kasih gelang karet sudah. Waduh ya kasih emas. Kasih emas yang beratnya 20 gram. Berlian. Berlian.
Atau mata berlian sudah enggak ada sekarang. Lah kasih mata apa? Matanya tonggo-tonggo ngono ya. Dipasang situ ya. Lah kena tonggo yang kero. Kan melirik-melirik gitu. Tidak apa. Kamu itu ngomong kok enggak karu-karuan begitu bagaimana ini sih? Ini anak mana sih yang di anu nanti ya? Dikawinkan sama Parmo? Loh. Adiknya Nak Rudi. Adik itu orang tuanya dua-dua sudah mati. Iya. Nah, itu kuasanya sekarang dikuasakan sama kakaknya yang bernama Rudi, itu direktur muda. Oh, Rudi itu direktur muda. Direktur muda. Jadi orang tuanya sudah tidak ada. Sudah ada. Oh. Jadi ibu mati, bapaknya mati, laris kok itu habis kok. Mati kok laris? Lah, ya mati semua itu kan laris. Jadi menantu saya ini coba kalau masih ada album orang tuanya itu enak. Kok album? Apa itu album itu? Itu loh, sudah ditinggal mati kan album. Kok album? Awarahum. Kok awarahum sih? Nama angkel, almarhum. Nah, sudah nih ngomong-ngomong jadi kamu gak jadi berangkat-berangkat. Ayo, ayo. Ayo. Ayo, ayo. Apa ini? Ayo, ayo.